ini hanya sebuah boneka. Tapi dapat dijadikan alat sasaran korban teluk. Sebuah arti yang dapat membuat orang menderita, celaka, dan meninggal dunia. Bahkan ada korban teluh yang merasakan tertusuk jarum di sini. Orang yang menjadi korban teluh itu akan merasakan sakit yang amat luar biasa pada dada sebelah kirinya. Dan selanjutnya akan batuk-batuk dan muntah darah. Seperti halnya penyakit TBC. Namun penyakit yang dulu sangat ditakuti rakyat sebagai penyebar maut, kini telah dapat diatasi dan dianggap sebagai penyakit ringan saja menurut ilmu kedokteran. Namun Nabi Muhammad Rasulullah menurut hadis pernah mengalami apa yang dinamakan santet atau teluk, sehingga turun wahyu Allah dalam dua buah surat, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Kekuatan sihir memang sudah dapat dikalahkan oleh mukjizat Nabi, seperti halnya Nabi Musa alaihi salam pernah mengalahkan kekuatan sihir dengan mukjizat tongkatnya. Oleh karena itu, bukanlah harus kita percaya adanya kekuatan sihir. Namun kita harus tahu bahwa sihir pernah ada sejak zaman Nabi. Tetapi juga kita tidak perlu khawatir. Karena Nabi besar Muhammad Rasulullah telah memberikan petunjuk dengan dua buah surat tadi. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Maka pertebalah iman. Takwalah kita kepada Allah. Santet atau teluh bukanlah penyakit, melainkan merupakan pekerjaan orang-orang jahil yang dapat membuat orang menderita dan mati. Benarkah begitu? Ikutilah kisah misteri malam ini. Wassalam. Udah sampai, Pak? Belum, Pak. Itu ada rumah. Saya mau tanya penghuni rumah itu. Saya takut kita kesasar, Pak. Kamu nyelonong aja masuk ke sini. Mestinya kan kita tanya seseorang ketika memasuki kota kecil tadi. Tenang, Pak. Menurut keterangan, rumah Bajaya Dipati itu terletak di antara kota Saketi dan Malimping. Kita baru saja melewati kota Saketi. Yang saya takut kita telah melalui jalan simpang menuju ke rumahnya. Sebentar, Pak, ya. Saya mau membangunkan penghuni rumah itu. Ya. Kuncinya saya tinggal, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Boleh saya numpang tanya, Pak? Kalau rumahnya Mbah Jaya Dipati itu masih jauh dari sini? Anak mau teluh orang? Tidak, Pak. Kalau tidak, mah kenapa ke rumah Mbah Jaya Dipati? Ya, saya terus terang saja, Pak, ya. Saya ini sakit hati, Pak.
Jadi mau balas dendam dengan teluh? Ya. Ya tidak ada jalan lain lagi, Pak. Saya akan mengobati sakit hati saya. Itu dosa, Nak. Mbah Jayadipati mah kejam. Benar. Dia mah enggak peduli sama nyawa seseorang. Apalagi yang menguntungkan dirinya. Dia mau membantu setiap permintaan orang yang menguntungkan dirinya. Apa Bapak boleh tanya, Nak? Boleh, Pak. Anak ini punya agama apa tidak? Saya Islam, Pak. Islam? Betul, Pak. Makanya tadi kan saya mengucapkan assalamualaikum sama Bapak. Zaman modern sekarang mah, bukan Islam juga nyebut kalimat seperti itu. Tapi sumpah saya Islam, Pak. Kalau Islam mah, gak mungkin ke rumah Mbah Jayadipati. Kenapa begitu, Pak? Karena setiap orang yang ke rumah Mbah Jayadipati pasti hidupnya tidak akan tenang di dunia dan akhirat. Apa anak mau begitu? Apa kata orang tua tadi? Gila orang tua itu. Dia gak mau ngasih unjuk di mana rumah Mbah Jayadipati. Kurang ajar. Gak mau kasih unjuk bagaimana? Lalu kita ini bagaimana? Kita jalan terus. Gak nyasar? Nah, menurut keterangan, kita harus melalui dulu perkebunan karet. Baru belok kanan, lalu memasuki jalan kecil di situ. Kalau begitu, ayo jalan. Sampai mati? Iya, Mbah, sampai mati. Dosanya ditanggung sendiri. Kamu jangan tanggung ya, Wat. Kita tanggung berdua, Pak. Ah, masa ditanggung berdua? Ini kan kemauan kamu. Kita nggak usah bertengkar, Pak. Saya kan duitnya. Masa dosanya juga saya yang tanggung? Apa salahnya kalau kita tanggung berdua? Nggak mau. Kamu kan yang menginginkan anak saya, huh? Supaya tidak ada saingan, kamu ingin menyingkirkan si Bidin. Ini kemauan kamu. Kamu mau apa tidak, ya terserah kamu. Iya kan? Hei, kalian berdua, jangan main-main sama saya. Teluh ini pekerjaan berat, tahu? Harus disertai niat yang teguh, baru manjur. Sebab kalau tidak, teluh ini akan menyerang kalian berdua. Tahu? Maaf, maaf, Mbah. Saya tidak tahu. Bahkan saya tidak tahu apa-apa, Mbah. Saya datang ke sini ini, ya ini mengantarkan ini, diajak ini loh. Anak ini. Ya saya kepengen dia ini jadi mantu saya, Mbah. Tapi bagaimana? Anak saya tidak mau, Mbah. Kalau begitu, kalian salah datang kepada saya. Seharusnya kalian datang ke Dukun Pelet, bukan kepada saya. Ya, petunjuknya itu ke sini, Mbah. Petunjuk? Petunjuk apa? Ya, ini kan sama saja jurus saya ya, Mbah ya. Mungkin ya jurus saya ini sama Mbah gitu. Makanya kenapa saya itu gak ingat kalau ada dukun pelet selain dukun teluh seperti Mbah. Nah, ini. Kalau begitu,
kalian datang ke sini berdasarkan petunjuk, bukan karena niat. Berat, berat. Gak bisa, Mas. Oh, bisa, bisa. Bisa. Petunjuk itu kan berarti gue, bukan begitu? Hah? Iya, Mbak. Tapi biayanya tambah. Tambah? Ditambah? Dua kali lipat. Dua kali lipat? Gimana, Pak? Ya terserah kamu. Ini, Mbak. Dosanya. Kamu yang nanggung. Saya tanggung, Mbak. Betul. Betul, Mbak. Tidak akan menyesal. Tidak, Mbak. Mana potret serta nama dan tanggal lahir dan kedua nama orang tuanya? Ada, Mbak. Komplit. Ini, Mbak. Ini benar-benar komplit. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Begini, Mbak. Seakali dia, saya jebak dia begitu, Mbak. Saya bilang, saya mau mencari waktu yang baik buat hari pernikahannya. Supaya nanti mendapat kebahagiaan suami istri di kelak kemudian hari. Lantas saya menyuruh dia untuk segera mengirimkan catatan nama, tanggal lahir, serta nama kedua orang tuanya. Saking girangnya, Mbah, dia serahkan catatan itu. Kenapa kamu tidak menginginkan dia jadi menantu? Malah kamu ingin menyingkirkan dia. Bidin itu kan orang miskin, Mbah. Seorang guru. Mana dia, mana bisa menghidupi istrinya? Lah, maka itu, saya khawatir kalau nanti anak saya jadi nikah sama dia. Hidupnya bakal sengsara, Mbah. Karena dia miskin. Lantas dia perlu dibina. Begitu. Betul, iya, ya, iya, Mbah. Sebab orang miskin itu kan gak punya risiko. Ya, coba saja mereka punya apa? Gak ada, Mbah. Ya kalau begitu, buat apa hidup lama-lama? Lebih baik mati tuh, Mbah. Iya kan, Mbah? Ya sudah. Sekarang kalian pulang. Pekerjaan ini saya terima. Lihat saja nanti hasilnya. Dijamin mati ya, Mbah? Nggak percaya? Mau saya buktikan? Sampai di rumah kamu mati. Oh. Mau? Hah? Tidak, Mbah. Tidak, Mbah. Bangun! Ya, Mbah. Bangun! Ayo. Ada apa, Pak? Sinar apa itu? Pak! Sihir? Ya, ini telur. Telur? Astagfirullah. Tapi buat itu juga pada kita, Mak. Iya, tapi rumah itu kan ditempati oleh Nak Bidin, Pak. Bapak akan periksa. Mak bangunkan Dadang. Ya. Istrinya, anak-anak semuanya. Juga termasuk Ai. Bapak takut ada apa-apa, Mak. Iya, iya. Ayo, Mak. Iya. Cepat, Mak. Ya. Semua anggota keluarga harus ya dibangunkan. Ha 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 ha
Bisa menjawab. Jang, ya, bangunkan Mang Husin. Ya, Pak. So, bilang sama dia, suruh tebang pohon batang pisang di belakang rumah. Ya, Pak. Suruh ambil hati batang pohon pisang batu itu setengah meter. Setengah meter, ayo. Ya, cepat. Ada apa sih, Bi? Ada hantu. Ih, diam atuh Jalu. Nanti hantunya datang. Sudah lama kok belum datang-datang juga. Hantunya takut sama Bibi Ayi. Hantunya kasih paman saja, biar hantunya baik. Hantu mah gak pernah baik, Pit. Hantu itu jahat ya, Bi? Iya, makanya hantu itu musuhnya manusia. Udah merem, Bobo. Ntar hantunya datang. Yan, sudah apa belum? Sudah di blender, Kang. Kalau sudah, kasih garam sedikit. Begitu kata Abah. Dan kalau sudah, bawa ke dalam. Kasihan Bidin. Ya? Iya. Ayo, Nak. Minum, Mak Bidin. Udah. Siapa yang berani mengganggu pekerjaanku ini? Hah? Bangsat! Sudah enak kan, Nak Bidin? Muntah darahnya sudah berhenti kan, Pak? Tapi keadaannya kok masih seperti ini? Air sari hati batang pohon pisang batu dapat mencegah dan menyembuhkan batuk darah apa saja, termasuk batuk darah karena telur. Ya, tapi ini bagaimana? Kekuatan sihir harus dikalahkan dengan mukjizat Allah yang telah diberikan kepada Nabi. Kita semua manusia hanya bisa berdoa, mohon perlindungannya. Bapak masih ingat, Rasulullah telah memberikan petunjuk dalam hadisnya. Kita harus memperbanyak membaca surat An-Nas dan Al-Falaq. Dadang dan Kamulyana, cepat. Ambil air wudhu. Kita sama-sama membaca surat tersebut. Baik, Pak. Baik, Pak. Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Ai. Sama siapa Ai kesini? Sama Kang Dadang. Ayo masuk. Ada apa, Ai? Pasti mau menyampaikan kabar dari Pak Guru Bidin untuk Teteh, kan? Betul, Teh. Kabar apa? Pak Guru Bidin semalam sakit. Sakit apa? Pilek. Bukan, Teh. Kata Bapak, Pak Guru Bidin ditelur sama orang. Hah? Itu? Iya, minta darah. Astagfirullahaladzim. Jangan!
Neneng main, Ki? Tidak, Teh. Tapi semalam sudah diobati sama Bapak. Cuma sekarang Pak Guru Bidin hampir... Hampir mati? Kayaknya seperti sudah sekarat. Teh Atika ditunggu sekarang sama Bapak. Jangan sampai tidak datang, Teh. Kasihan Pak Guru Bidin. Sudah ya, Teh. Ayu mau pergi sekolah dulu, takut terlambat. Permisi. Assalamualaikum. Yang disampaikan Aik. Benar, Tika. Kata Bapak, sebaiknya kamu datang saja dulu ke rumah. Menurut beliau, Bidin tidak mungkin kita bawa ke dokter. Sudah tidak ada gunanya lagi. Lantas, kalau tidak dibawa ke dokter, dibawa ke mana? Ke dukun? Bukan. Ya, ke rumah orang tuanya. Di Tasikmalaya. Benar. Halo, Liz, kamu sudah datang? Iya, aku buka cuma terlambat hari ini. Tapi aku tidak dapat masuk. Tolong sampaikan pada Pak Brata, aku kena musibah. Bukan. Tunanganku sakit parah. Tidak dibawa ke rumah sakit. Tapi ke Tasikmalaya, ke rumah orang tuanya. Tolong ya, Liz. Aku akan cerita banyak kalau aku masuk nanti. Terima kasih ya, Liz. Bapak kemana semalam? Pulang sampai pagi. Bersama si Gawat itu ya? Sugawat. Kayak kamu ini gak tahu saja, Toti. Sugawat itu kan direktur utama satu perusahaan besar. Saya nggak mau tahu. Saya hanya ingin tahu, Bapak kemana semalam? Pulang sampai pagi. Bisnis. Ya walaupun Bapak ini sudah pensiun, tapi Bapak masih berkeinginan untuk jadi wira swastawan. Nah, Sugawat telah memberikan proyek besar pada Bapak di luar kota. Nah, tadi malam itu Bapak diajak ke sana ninjau proyek itu sama dia. Nah, kalau kamu mau jadi istrinya Sugawat, lah Bapak kan tidak perlu ngemis-ngemis lagi proyek sama dia. Malah dia yang akan menyodorkan proyek itu sama Bapak. Ngerti kamu? Karena dia jadi mantunya Bapak. Pikir dong, pikir. Bapak kok jadi ngelantur begitu? Bapak kan sudah menentukan bulan dan hari pernikahan saya dengan Mas Bidin. Bapak sendiri yang menyetujuinya. Pokoknya aku tidak mau dengar Sugawat itu. Bi, Biating, Bi, Biating. Iya, Non. Bilang sama Pak Tohir, keluarkan mobil sekarang. Suruh dia bawa Salim. Kita mau pergi jauh. Cepat. Iya, Non. Baik. Tika! Mau kemana kamu, Ti? Kang Bidin, calon mantu Bapak sakit. Sakit apa? Kata Bapak pemilik rumah sewanya. Dia kena teluh. Kena teluh? Bisa mati dia. Muntah darah ya? Katanya begitu. Dia hampir sekarat. Wah, lalu mau kamu bawa ke rumah sakit? Gak ada gunanya, Ti. Bukan. Bidin sudah sekarat gitu. Mau dibawa kemana? Ya ke rumah orang tuanya. Tasikmalaya? Gila kamu. Kan gak keburu. Bisa-bisa dia mati di tengah jalan. Biar saja. Pokoknya, saya sudah berusaha menyelamatkan Kang Bidin. Ti. Bidin sudah sekarat begitu. Kalau sudah sampai di sana mau diapakan, Ti? Gak tahu. Mungkin bapaknya bisa menyembuhkan. Nggak mungkin, nggak mungkin.
Sekarang Bapak tinggal mengatur siasat untuk memindahkan bulan dan hari pernikahan saya dengan Atika. Artinya, yang menikah dengan putri Bapak itu saya, bukannya si Bidin. Nah, kalau dia masih menolak juga, Pak, wah, terpaksa saya akan mencarikan gun pelet. Tapi Bidin kan belum mati, Wat. Kata Bapak, dia sudah muntah darah. Ya, menurut kabar sih begitu. Ya sudah. Kalau begitu sih, tinggal sedikit lagi, Pak. Itu tinggal nunggu kempesnya aja. Pak Marta. Pak Marta tahu. Yang namanya Mbah Jaya di Padu itu. Tahu yang sangat kejam. Tiada siapapun dan ilmu apapun yang dapat mengalahkan ilmu Allah. Iya, Ki. Din. Ya, Kang. Nanti malam sembahyang tahajud secara berjamaah. Berdoalah kepada Allah. Mohon petunjuk, keberkahan, dan keselamatan daripadanya. Perbanyak membaca surat An-Nas dan Al-Falaq. Baik, Kang. Akang mau kemana? Ke rumah Jayadipati. Kang. Muna. Akang pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan disusul, Neng. Ki Hayatullah adalah kakak kandung Bapak, Neng. Kalau dia mau pergi, dia pergi. Dan kalau dia mau datang, dia datang. Tapi, apakah Kang Didin sudah? Jangan khawatir. Sembuh, Pak? Ya, hanya Allah yang tahu. Kakang Hayatullah sudah berusaha untuk mengobati. Sekarang dia sudah pergi dari sini. Itu berarti
dia tidak ingin ada pertanyaan lagi. Tika, sekarang Bidin sudah tidur. Iya, lega sekali tidurnya. Pak, Ki Hatullah pergi kemana? Ke Saketi. Ke Saketi? Jauh. Kau itulah. Ya, aku. Kau usil dengan manusia. Siapa kau ikut campur tulang? Sejak zaman Fir'aun, sihir sudah dikalahkan dengan kebajikan. Kau tulang bangsa tulang. Kamu sudah mengenal saya. Loh, Bapak yang tinggal di rumah. Saya sudah peringatkan kalian untuk tidak mengunjungi rumah Jayadipati. Kalian menyuruh Dukun Teluh itu membunuh seseorang. Calon mantumu sendiri. Iya kan? Loh, kamu ini siapa? Saya bapaknya Bidin. Eh? Omong kosong lelaki tua itu bapaknya si Bidin. Orang tua itu tinggal di Saketi. Bapaknya si Bidin di Tasikmalaya. Mana mungkin? Aku tidak peduli. Dia bapaknya atau bukan. Tetapi lelaki tua itu memperingatkan kita. Seolah-olah Bidin telah mati dengan sangat mengenaskan. Buktinya, Atika sampai hari ini belum kembali. Bagus kan? Begitu yang Bapak inginkan kan? Enak aja kamu ngomong. Kamu kan yang menginginkan Bidin mati, bukan aku. Dan kamu telah menyanggupi untuk memikul dosanya. Tidak. Tidak katamu. Aku dengar sendiri kamu ngomong di depan Dukun Teluh itu. Itu saya sengaja membohong, Pak. Supaya urusan kita itu cepat beres. Cepat beres katamu? Dukun Teluh itu sakti. Jangan-jangan nanti Teluh itu berbalik kepada kita. Kita akan mampus. Tidak. Teluh itu kalau sudah mengenai sasarannya, Pak, itu tidak mungkin kena ke kita. Jadi cuma untuk menyampaikan kabar seperti ini, Bapak ingin ketemu saya sepagi ini? Ya. Bapak telah menyia-nyiakan waktu tidur saya. Saya masih mengantuk. Saya mau istirahat lagi. Pak! Apa? Begini, Pak. Kita mestinya sudah harus berpikir tentang pernikahanmu dengan Atika. Hah? Enggak usah, Pak. Tidak usah dipikirkan lagi. Loh, kenapa? Saya sudah tidak ingin lagi dengan Atika. Buat apa?
dia toh tidak ingin dengan saya? Ya, mestinya kita kan bisa mensiasatinya, Wat. Sudahlah, Pak. Ayo. Saya mau tidur lagi bersama dia. Anak gila. Mudah-mudahan bisa bergeledek kamu. Mabuk. Kamu sendiri. Kamu mau kemana? Sini tidur, sayang. Mau kencing. Belum apa-apa kok udah pengen kencing. Shh.
Teluh adalah pekerjaan sihir yang telah tumbuh sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Janganlah takut. Karena dalam sejarahnya, tidak ada satupun kekuatan sihir yang dapat mengalahkan iman dan takwa manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi besar Muhammad Rasulullah telah memberikan petunjuk. Perbanyaklah membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq dalam sholatmu. Laksanakan. Niscaya engkau akan mendapatkan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalam. Terima kasih.